salam. Maulah ya karimun, habibana ya syahidina.
Kabar baik datang dari Pulau Jawa, bahwasanya di Pulau Jawa akan dibangun Padepokan Sinang Sejagat Cabang Pulau Jawa. Bagi saudara yang ingin ikut berpartisipasi, juga bisa langsung ke nomor rekening Bank BRI 5265010173153050 atas nama Fadila. Jika ada niat, maka niatkanlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, ini hanyalah sekedar informasi dari pengurus Padepokan Sinang Sejagat Pusat Stabat. Dan bagi yang sudah transfer, bisa berikan info ke nomor WA admin. WA 0878940016 agar bisa didata dengan baik. Semoga berkah dan bermanfaat. Salam persaudaraan sedunia, saudaraku semuanya. Nggak sahabat semua tuh, lihat nggak sahabat, itu hitam-hitam tuh di bawah pokok bambu itu kan kayaknya santri mereka itu, bener nggak? Nah itu bener kan, sedang apa dari situ? Itu yang saya lihat tadi kalau nggak salah itu. Astagfirullahaladzim. Awas ter. Ini bekasnya jalan tapi ditutup. Apa ini jalan-jalan jalan menuju ke padepokan mereka ya? Sahabat semua ada nggak lihat kenapa kamu mereng-mereng ngambil gambarnya lempung dong? Ada yang tahu nggak kira-kira ada bukan itu di mana, adakah mungkin para kasatria atau yang lain sudah menemukan lokasi pada bukan itu? Mungkin kalian ada yang tahu, karena saya itu terpisah dari mereka, saya itu nggak tahu. Kita coba ambil tempat yang lebih aman. Ayo, kita cari tempat yang lebih aman, lebih dekat lagi biar kita bisa tengok. Intai aja dari sini. Di sedang apa itu? Sedang apa kira-kira dia? Ya? Ini kita dari jauh ini kita zoom. Tapi tuh apa jangan-jangan itu gurunya ya? Soalnya dia sendirian. Sepertinya dia gak mengetahui kedatangan saya ini. Lihat wajahnya.
kemana yang lain? Kenapa itu cuma sendirian di bawah pokok-pokok bambu lagi? Seperti sedang bersemedi. Siapa dia? Saya belum pernah melihat dia. Apa jangan-jangan dialah guru padepokannya? Dia pimpinannya. Bahkan terdengar suara binatang-binatang, tapi di sini nggak ada rumah loh. Ini di tengah-tengah hutan, tapi ada suara seperti suara kambing ya. Kita intai dulu dia. Dia ngapain? Sepertinya kita bisa mendapatkan informasi-informasi tentang keberadaan padepokan mereka di mana. Dan saya nanti akan coba untuk menyerang secara gaib ataupun menggunakan ilmu serang jarak jauh. Jika mempan ya, doakan saja semoga saja. Ini saya kan masih ada temannya lagi nih. Soalnya tadi saya di sana menemukan ada dua orang. Di sana ada dua orang. Dan mereka menuju kemari. Kenapa sampai sini hilang? Apa jangan-jangan ini gerbang menuju kepada pokok mereka? Saya nggak tahu ya. Dia itu otomatis ya. Maksudnya dia seperti orang mati. Nggak bergerak sama sekali loh. Itu hanya orang yang berilmu tinggi yang mampu melakukan seperti itu. Lihatlah kalungnya, rantai. Ngeri. Jangan ketawa, Master. Nanti kedengeran. Mereka ini buat orang sembarangan. Jadi kita harus lebih berhati-hati, lebih berwaspada. Apalagi mereka ini mengincar saya. Mereka ini ingin menangkap saya. Tapi mereka salah tangkap. Malah yang ketangkap itu saudara saya, Suruh Gentu. Sama sih, sama Warok. Tapi mereka tuh gak tahu. Berarti kan mereka ini bukan mereka yang mempunyai dendam dengan saya. Berarti mereka ini ada yang nyuruh, ada suruhannya, ada yang bayar. Jauh ya, saya batuk. Kira-kira menurut kalian semua gimana, sahabat semua? Coba di komen. Kita harus buat apa nih? Saya harus buat apa nih? Kita intai aja di sini, atau kita coba untuk serang secara gaib, secara diam-diam, dengan cara curang atau gimana? Beda dari yang lain ini. Dia itu sebenarnya terakat atau tidur sih? Mungkin dia, tidur dia tumbah. Tidur? Mungkin. Tidur itu. Dia raga dan rohnya itu terpisah. Dia seperti orang bersemedi itu. Raganya ditinggalkan, rohnya itu menuju tah kemana kita nggak tahu. Coba dicumnya gimana sih? Lihatlah itu kalungnya nanti, Jel. Sahabat semua. Kalungnya itu loh. Astagfirullahaladzim. Memakai kalung seperti itu. Seram sekali wajahnya ya. Gak kelihatan matanya sampean. Seram. Kayak jenglot ya kalau kita tengok ya. Tapi kita gak boleh sembarangan. Mereka ini orang-orang kuat. Bahkan lebih kuat dari sebelum musuh-musuh sebelum yang pernah kita hadapi.
Dengar enggak? Ada suara minta tolong. Ada suara seperti suara orang minta tolong. Iya, Mbak. Dengar kan? Dengar. Di mana ya? Tolong. Gak kedatangan yuk. Ini sepertinya biasanya kalau saya itu mendengar suara minta tolong itu biasanya pasti ada pasukan mereka lagi yang akan datang. Tolong. Kita jangan terpancing sama suara itu. Tolong. Tolong, burung. Saya akan coba untuk menyerang dia dari sini dengan menggunakan serangan gaib. Kamu agak mundur lagi. Astagfirullah. Allah Akbar. Aduh, ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tolong. Allahu Akbar. Kalian bukan manusia, guru. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong, guru. Siapa sebenarnya kalian? Woi. Woi. Tolong. 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 Allahu Akbar. Allah. Serali. Aduh. Dia diam tanpa menyerang saja, saya enggak bisa menyerangnya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tolong. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullah. Benar-benar luar biasa. Coba dekat besar. Lihat. Coba kita datang lebih dekat. Dia tuh nggak tahu kita serang. Bahkan nggak menyentuh dia sedikit pun serangan saya. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Dia gak mau tahu saya menyerang dia. Bahkan saya coba mendekat ke dia pun dia gak ada respon sama sekali, hanya diam. Astagfirullahaladzim ya Allah. Lihat ini. Thank you.
apa yang ingin dilakukan mereka? Mereka menjual sajadahnya dan mereka berkumpul berkeliling membuat lingkaran mereka. Tidak nampak bunda. Kita perhatikan teman-teman. Tidak kelihatan dulu dengan mata. Agak maju ke rumput depan. Hah? Sini depan. Apakah ini yang mereka lakukan selalu? Sepertinya. Apa itu jikiran? Bukan. Jangan sempat tahu. Kita mengintai mereka. Kita perhatikan setiap gerak-gerik mereka. Mana tahu setelah ini mereka berlanjut lagi berjalan dan menuju padepokan. Itu alhamdulillah. Jadi kita bisa tahu daerah padepokan kota itu di mana. Apakah kuncinya dari obor itu ya? Kemana-mana. Tapi kan kalau orang dulu juga kemana-mana itu pakai obor juga. Mungkin sebagai penerang. Nah ya benar, penerang jalan. Tapi yang kemarin itu dengan hembusan aja bunda sudah terpental. Nah itu. Nah, gimana sebenarnya kekuatan mereka? Bingung juga. Ketika perang batin dengan mereka, itu ada ya energi yang datang. Harusnya ini memang ajaran padepokan mereka. Pembelajarannya di setiap tempat seperti ini itu setiap malam berkeliling. Apakah itu pembelajarannya salah satu? Bisa jadi ada target lain, bunda. Mereka ada yang menyengir. Mereka ada yang menyengir. Saya juga sambil merasakan apa yang dilakukan mereka. Saya terlalu lagi. Kayak ada suara-suara. Salah satu dari mereka kayak ada yang berbicara. Kayaknya ada di dekat-dekat sini juga. Dan yang satu itu sangat aneh. Kemana bunda? Ini. Coba kita. Nah, yang satu itu sangat aneh. Yang terlihat wajahnya. Yang terlihat wajahnya itu sangat aneh. Sangat aneh sekali. Astagfirullahaladzim. Kayaknya mulai mengumpul energi mereka. Apa mereka memang sedang zikiran? Seperti apa yang kita duga? Semakin terasa nih energinya semakin mantap sini. Apakah mereka tahu? Kita ikuti. Jadi mereka seperti membentengi diri. Iya. Atau mereka sepertinya gitu juga. Melakukan kayak apa itu ya namanya? Pemagaran. Bahwasannya sudah tahu kita ikuti. Kan juga seperti itu. Mereka membentengi diri dan mereka memagari dirinya.
dugaan saya. Mereka sedang pembelajarannya itu wiritan dan zikiran. Cuman saya nggak tahu apa yang dizikirkan. Lantunannya seperti apa sih? Mungkin itu salah satu ajaran dari padepokan mereka. Tapi ada wirid-wirid tertentu. Logo padepokan itu gambar ular itu, Bunda. Mungkin karena mereka sedang semak-semak. Kayak logonya logo ular. Saya juga memperhatikan ya, Bunda. Itu juga ada naganya. Dan yang saat itu sangat aneh. Apa dia pemimpin? Belum tahu juga. Dia seperti memperhatikan. Seperti tahu keberadaan seseorang. Berarti dia mengetahui kita. Kok bisa dilihatkan sepertinya? Jadi kita harus kemana ya, Bunda? Saya mau mendekat. Saya di sini saja. Kami dari sini saja. Oke. Hati-hati, Bunda. Kenapa? Mereka sedang memperkuat diri. Apa yang kalian lakukan itu? Menentang sajadah dan menghadap ke obor tersebut. Kalian berjalan dan saya ingin tahu di mana letak pada padepokan kalian. Namun sepertinya kalian sudah tahu gerak-gerik kita. Jadi kalian berhenti di sini melakukan sesuatu. Sebenarnya apa tujuan dan maksud kalian? Dan saya melihat salah satu dari kalian bergerak aneh. Apakah kau bisa menjawab pertanyaan? Karena aku memperhatikanmu dari tadi. Kau terlihat banyak bergerak. Bisa berbicara dan beritahu aku di mana teman-temanku yang telah kalian ambil. Apa tujuan kalian mengambil teman kami? Gimana tuh, Bunda? Hati-hati. Baik, Bunda. Saya akan bersabar. Bismillahirrahmanirrahim.
salawat. Allah, Allah ya Muhammad alaihi salam. Maula ya Karimun Habibana ya Syaidina. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Kalian tidak ada menjawab satu pun. Katakan apa mau kalian dengan mengambil teman-teman kamu. Jika kalian ada urusan dengan padepokan kami, maka datanglah. Ini bisa dibicarakan dengan baik-baik. Tapi kalian mengapa melakukan cara ini? Thank you.
Bunda. Iya Bunda. Darah kamu membentuk diri juga. Tidak akan ada yang datang. Ini bersiap-siap. Semakin mendekat. Sumpah. Sepertinya memang mereka sedang belajar mengumpulkan sesuatu. Menyatu. Kita tidak tahu apa. Ini seperti ada yang mendekat. Energi itu bisa. Semakin terasa, semakin dekat menghampiri mereka. Siapa kau? Siapa kau sebenarnya? Kau datang saat mereka sedang melakukan. Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau membuat mereka? Apakah kau bagian dari mereka? Siapa kau sebenarnya? Apa kau adalah guru mereka? Allah, Bunda, astagfirullah. Mana Bunda? Bahaya. Dia memberontak. Kita terus di sini. Enggak, kita pergi dari sini. Mereka sama. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sampai nginap. Kita sampai tidur di sini. Karena saya enggak mau lepas dari pandangan, saya harus jegat mereka, hadang mereka di sini. Jangan sampai mereka lolos. Mas Jim. Ya, Bro. Kalau hujan masuk. Iya, Bro, siap. Jangan di situ aja. Kita sambil mantau mereka. Baik. Mereka saya, ada baru masuk. Saya mau lihat kanan kiri dulu, Bro. Kita dari dalam aja kita. Boleh, Guru. Itu ada cahaya tuh, Guru. Itu, di ujung tuh. Jalan kemari, Guru. Aku kudu piye ini? Masuk. Masuk dulu. Kita dalam aja, kita tunggu aja. Apa reaksinya? Kita tunggu reaksinya. Kita buka. Itu bertambang ya. Oke. Coba dari sini tengok tuh. Nampak, Guru. Tuh. Ha. Jelas. Ini sahabat ya. Kita enggak pulang. Kita enggak pulang ke padepokan, kita tungguin mereka.
Pak Toya? Iya, Guru. Intinya sahabat ya, kita harus mendapatkan info dan kita harus bisa menyelamatkan Basro Gento dan Master Hans. Kita hadang dan kita cari sampai ada yang bisa berbicara. Ini keadaan hujan, kita siapkan tenda di sini. Tuh Guru, nampak Guru. Tuh. Udah mulai dekat Guru. Perhatikan, perhatikan, perhatikan. Sepertinya dia melihat kita ya. Assalamualaikum. Loh. Balik Guru. Kok balik? Loh. Eh. Loh. Loh eh loh. Kok balik? Gimana nih? Nggak tahu Guru, kok balik mereka ya? Nggak ada niatan apa? Kok balik? Astagfirullah. Ah, ini baru, mantap. Ya maksudnya piye kok balik? Jadi berapa orang? 3 orang ya Guru? Tapi itu, oh ada lagi Guru yang kemari. Maksudnya tuh saya ngeliat cahaya itu Guru. Nampak gak di kamera? Nampak Guru, cahayanya nampak. Ada 2 atau 3 cahaya itu Guru. Oh iya. Kita tunggu aja. Kita sengaja tepat di tengah jalan ini ya. Tengah jalan mereka ya. Kita tunggu aja. Cuaca hujan nih, ke tenda. Cuaca hujan, kita pakai tenda. Bila perlu kita sampai malam di sini. Baik Guru, boleh. Loh, mana mereka? Kita yang kemari itu, Pak. Nanti hujan. Oh iya. Nah, itu Guru. Nah, itu ada jalan tuh. Assalamualaikum. Nggak mau kemana? Loh. 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 Loh, balik mana? Loh. Eh. Loh. Hey. Halo. Lah piye? Loh. Maksudnya piye? Apa yang salah dengan tenda ini? Sahabat, apa yang terjadi pada mereka? Kenapa mereka lempar dan hujan gini? Gak mungkin kita nyerang ya? Gak mungkin Guru. Tapi kok mereka balik Guru ya? Gimana tuh Guru? Tunggu aja. Bisa jadi dia bilang kawan-kawannya, jadi ramai ya kan? Ngadu gitu.
tuh. Oh, ada lagi tuh, Nok. Ada lagi. Lewat lagi, Guru. Ya kan? Nampak enggak? Cahaya nampak, Guru. Kita tunggu aja, sahabat ya. Tuh, ada lagi juga kemari tuh, Guru. Sahabat, ini ada yang datang lagi nih. Ini kayaknya ramai nih, sahabat. Yang kali ini ramai nih, Guru. Tuh. Mereka kayak ngintip-ngintip gitu. Astagfirullah. Hah? Astagfirullah. Nampak gak, Mas Rin? Nampak, Guru. Tapi ada yang jeblos tadi tuh. Tampak, Guru. Assalamualaikum. Loh. 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 Gimana sih? Piye karepe? Itu suara apa itu? Suara jam, Guru. Alah. Alarm. Saya kira mau meledak itu. Jam mahal gini memang, Guru. Oh iya. Ini maksudnya gimana nih, Master Jim, kalau kayak gini? Bolang-balik orang tuh. Tahu saya, Guru. Tapi tadi ada yang jeblos tuh, Guru. Hah? Ada yang jeblos itu. Ada yang jeblos? Oh, itu masih ngintip. Masih ngintip itu tuh. Kita tunggu aja, kita tunggu. Ngintip-ngintip orang tuh, ha. Allah. Kenapa? Jadi suara enggak masuk? Masuk. Bisa. Lihat mereka ngintip-ngintip itu. Mereka nunggu di situ kayaknya. Iya, Guru. Kita tunggu aja sampai beberapa orang itu ngumpul apa. Tapi orang itu seperti orang kebingungan ya, Guru. Iya. Assalamualaikum. So, mau nantang? Nantang kayaknya nih. Heh. Seru. Wah, orang ini mengeluarkan ilmu orang ini ya. Baik. Ini tuh nggak hidup kayak tadi. Nggak hidup. Ini udah hidup. Tapi masuk kan? Masuk. Biasa level. Astagfirullah. Salat, Master Jim. Baik, Guru. Salawat. Salu'ala.
Akbar. Allah Allah ya Muhammad alaihi salam. Loh. Maksudnya piye? Gimana coba kalau kayak gini? Enggak berani mungkin mereka. Maksudnya kalau enggak berani gurunya aja enggak usah mereka gitu, Guru. Kadang mereka ini lucu. Datang lagi, Guru. Oh, manggil kawan. Nah, ini agak panger nih, Guru, yang ini. Kenapa enggak guru kalian aja yang datang kemari, biar sekalian? Udah enggak mau ngomong. Allahu Akbar. Selamat. Kekuatannya besar nih. Bismillah. Sholawat. Subhanallah.
Allah ya Muhammad alaihi salam, maula ya karimun habibana ya syayidina. Allah Allah ya Muhammad alaihi salam, maula ya karimun habibana ya syahidina. Salawat salu alaihi salam, salawat juga mereka. Kalau disatukan ilmu kuat guru, karena mereka banyak tadi rame. Luar biasa. Luar biasa. Kita istirahat dulu. Baik, guru. Master Jim. Silakan pantau ke dalam. Hah? Pantau ke dalam. Patah. Pantau ke dalam. Baik, guru. Ini apinya kita matikan ya kan.
Kenceng musir ha? Kelihatan, kelihatan tapi boros sih. Lomba lari itu. Di sana ada juga lagi. Ya. Ini berjalan. Ini jalan untuk ke Padepokan mungkin besar. Pelan-pelan nih, pelan-pelan, jangan ketahuan nih. Baik, ketahuan nih. Kencang kali. Jalan mau ke Padepokan, karena mereka tuh jalannya ke mana? Sabar, sabar. Dua kan? Dua besar. Padepokannya. Burus masir, burus. Energinya terlalu kuat ini. Terang lagi besar. Tuh, beda kan? Tuh, beda kan? Hah. Siapa itu besar? Beda sendiri dia. Apakah itu gurunya besar? Tuh, jadi di tengah tuh besar ya. Ah, di tengah dia. Bayangin cepat kita kelihatan gimana ini. Lagi lagi. Kelihatan. Jadi benar. Ini jalan yang mau ke Padepokannya. Jadi kita akan harus ikuti terus. Kita ikuti terus ke jalan mereka. Kita pantau dulu mas, kita pantau. Kalau sempat kita ketahuan. Selesai kita. Mereka bisa-bisa gak jadi ke Padepokan ya? Iya. Tunggu Mas Dar, lama, jauh itu. Kita nanti berhenti di pom pisang itu. Oke, okay, oke. Okay. Nunggu dia lewat dari pom pisang itu. Iya, iya. Apa Mas Dar?
berhasil ya. Iya. Ini kameranya bagaimana? Iya. Dia gak ngaruh ke situ. Hah? Dia harus di lem biru ini. Lem biru ya? Iya. Nanti kalau udah 1.5 baru kita ke sini. Kita akan coba untuk aku yakin ini pasti jalan ke Padepokan ya, karena memang kakek ini ada tujuan. Masih heran tuh siapa yang tengah itu, siapa itu gurunya atau siapanya gitu, apa tangan kanan gurunya, kita nggak tahu ya, soalnya itu ambelnya itu dijadikan ikat kepala gitu mas, yang lain kan diselempangkan begitu saja. Nah, dia pun nggak bawa obor. Iya. Terlihat seperti istimewa dari yang lain gitu, beda. Jangan sampai nampak. Kita jangan sampai nampak. Ya. Kalau ketahuan kita bahaya ini. Bisa-bisa mereka tidak jadi ke sana. Benar. Coba. Kita harus ikuti terus. Cepat terus. Coba diredupkan mata. Itu nih kamu di sana tuh, cahaya lampu yang masih kelihatan. Kita harus jarak jauh ya, jangan sampai ketahuan. Iya. Tapi kita jangan sampai kehilangan. Benar, sampai kehilangan dia. Waduh, dia udah jauh mata. Astagfirullah. Bagaimana mereka mengetahui kita mas? Allah. Pagar masa. Astagfirullahaladzim ya Allah. 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 Saya akan ajan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar, Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah malah. Kita usul. Anabiya ayah. Allahu Akbar, Allah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qadqamati shalah, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. In mereka ya? Iya, Rogo Wirowo. Tuh, mereka ngapain ya, Mata? Kayaknya sedang tiduran. Iya. Atau mereka semedi. Atau mereka ngapain ya? Oh, Tuhan. Kenapa? Nampak itu. Masih saya. Apa yang nampak, Mata? Mata, ya. Ini kira mereka bertiga. Kok di situ ngapain? Gak tahu. Kamu tahu nggak? Nggak tahu. Ini kita ngomong pun percuma karena mereka nggak akan peduli ada kita. Saya mau kasih tahu sama kamu. Kang Mamas bilang mereka tuh sepertinya kosong. Kosong? Iya, maksudnya kosong tuh ini loh. Mereka tuh kayak hipnotis tau. Kayak hipnotis gitu, Mak.
Tapi ini kita intai saja karena kita tidak membawa apa-apa dan takutnya kita dihabisi sama mereka. Itu bertiga loh. Makanya saya nggak berani deket. Atau kita tungguin mereka sampai mereka pergi. Kira-kira mereka ini ngapain di sini gitu? Ya, mungkin saja mereka nanti menghadirkan ta Master Hans, ya, Mbak Suro Gentong. Ya, kita lihat dulu ya. Kita menunggu teman-temannya yang membawa Master Hans, Mbak Suro Gentong. Kita intai aja di sini nanti, Jen. Kami tidak berani mendekat. Kalian setuju tidak kalau kami mengintai saja dulu sini? Nanti Jen semuanya kita tunggu 5 menit. Di dalam duduk mereka, mereka ngapain sebenarnya? Kalau kami dekati pun kami akan terpontang panting seperti ya, biasanya sendiri, karena mereka itu kekuatannya begitu hebat, begitu kuat. Oh iya, saya lupa Mbak. Apa? Kata Kang Mamas, Kang Mamas merasakan aura energi orang berjas dan bertopeng. Hah? Apakah mereka di dalam duduknya ini mereka menghadirkan manusia itu, Mbak? Kata Kang Mamas manusianya bertopeng dan berjas hitam. Berjas? Ya, pakai jas hitam. Kok keren sekali pakai jas? Itulah nggak tahu saya, kata Kang Mamas tuh. Mereka bersuara. Dengar nggak suara apa itu? Gak ada lah. Suara. Saya tidak dengar apa-apa. Mereka ini. Kita belum mengetahui padepokan mereka ini di mana kan? Padepokannya seperti apa ya? Saya juga nggak tahu. Ada netizen yang ngomong. Ada netizen yang ngomong bahwasanya padepokan mereka itu, mereka seperti rumah, jadi nggak ada yang tahu gitu. Seperti rumah? Kata netizen gitu. Apa ada yang berpendapat tertutup oleh gaib, jadi nggak ada yang tahu. Saya juga nggak tahu. Tapi mereka kebanyakan kita jumpai di sekitar sini gitu, apa? Pada pokoknya tidak jauh dari sini. Saya juga nggak tahu. Tapi kok sekitar sini kenapa nggak ada yang tahu kan? Netizen kita juga ada yang tinggal dekat sini, tapi mereka nggak tahu. Dan saya penasaran Mbak Ter, sama orang yang berjas dan bertopeng. Kata Kang Mamas, jasnya itu kayak punya Kang Mamas. Kamu tapi, pernah ketemu? Saya nggak pernah ketemu. Tapi Kang Mamas yang bilang. Kang Mamas pernah ketemu? Kang Mamas masih merasakan energinya. Saya juga nggak tahu kamu sudah ketemu apa belum. Soalnya Kang Mamas tuh ngomong sama saya itu kemarin. Kemarin Kang Mamas ngomong kayak gitu. Jadi menurut kamu gimana? Kita tunggu terus sampai. Iya dong. Kita lihat. Jangan kita datang, ini bahaya. Kita lihat. Kita lihat mereka itu ngapain. Kan jarang-jarang kita temui mereka ini bersemedi gini, duduk gitu. Coba kamu zoom di atas. Kalau bisa kelihatan mereka ngapain. Ambalin itu. Masih sedang bersemedi. Mereka seperti membaca mantra, Mater. Iya. Kamit-kamit. Tapi yang satunya tertutup. Apa dia akan menghadirkan itu? Saya yakin teman-temannya akan hadir yang membawa Master Han dan Mas Yuru Gunto yang dibawanya itu dengan cara digantung. Saya yakin kayaknya dia manggil yang berjas itu yang dibilang sama Kang Mamas. Kira-kira dia datang gak? Saya jadi penasaran, pengen ketemu sama yang berjas itu. Tapi kayaknya tuh gurunya, Mbak. Karena mereka aja seperti ini, apalagi yang berjas itu pasti luar biasa, lebih 2 kali lipat. Netizen ada yang pernah nampak yang berjas itu tidak? Yang Kang Mamas rasakan, yang katanya berjas dan bertopeng. Netizen, kalau ada yang tahu tentang masalah ini, tentang apakah kalian tuh kenal sama mereka gitu, nama sama nama pada pokoknya komen aja netizen. Nggak tahu kalian tuh ada gitu dekat daerah kalian padepokan itu gitu. Karena padepokan ini masih benar-benar gimana ya? Tidak tahu di mana alamatnya, tempatnya di mana. Kayaknya kita harus pergi dari sini, Mbak Ter. Ada yang mulai menyadari, Mbak Ter. Kamu kenapa, Nyi? Siapa di belakang kita, Mbak? Hah? Siapa? Apa mereka menyerang kita? Secara tiba-tiba? Tapi dari belakang, Mbak Ter. Kita kali.
Benarkah? Ntar mereka menyadari kita, Mbak Tan. Tergiris sini, ayo. Allah Akbar. Aduh nih. Ayo kita pergi. Hah, ini. Hah? Allah Akbar. Kok tiba-tiba mereka bisa? Hah? Satunya. Allah Akbar, Nyi. Nyi. Kita dikepung, Nyi. Bagaimana nih, Nyi? Kita gak bisa pergi dari sini, Nyi. Lihat mereka. Nyi. Astagfirullahaladzim, ya Allah, bantu kami, ya Allah. Nyi, jangan sampai kamu terkena serangan yang begitu parah. Tenang, saya mencoba menameng diri saya, Nyi, agar gak kena sadar mereka lagi. Oke. Astagfirullahaladzim. Kita lari kemana, Mbak? Tergak mungkin kita lari ke jurang. Mau halimun tapi nanti dibilang halu. Kita gak perlu mikir kata netizen sendiri. Tapi gimana kalau kayak gini? Ini di bawah sini jurang. Di belakang saya juga jurang. Jadi gimana terus, nih? Gimana netizen? Kalau kita bergerak gak serang lagi? Kita diem aja. Allah Akbar. Mereka terus menyerang. Mereka masih mengepung. Nyi, bagaimana, Nyi? Nyi, jangan gerak, Nyi. Nyi, Nyi, kamu tidur aja, Nyi. Kayak terkena serangan, Nyi. Jadi mereka gak tidak mau menyerang lagi. Allah Akbar. Indah. Nyi. Udah, Nyi. Nyi, jangan bergerak, Nyi. Saya akan sholawatan. Biar mereka kepanasan terus pergi. Tidak mungkin mereka bukan setan. Gak bisa disolawatin pergi. Terus. Mereka kan sejenis setan, iblis. Mereka manusia. Kalau manusia itu tidak seperti itu. Tenang, saya akan selawatan. Hah? Ada yang tertawa. Astagfirullahaladzim. Saya takut, Nyi. Dari mana itu suaranya? Kalau kita bergerak, kita mati. Tenang, tenang. Saya akan selawatan. Bentar, jangan. Kenapa? Selawatan dalam mati. Kita pura-pura terkapar aja. Pura-pura terkapar? Oke, saya akan terkapar ini. Sampai mereka semua pergi, Matar. Diam dulu. Mereka udah pergi belum? Hah? Belum nih. Belum. Belum. Kapan mereka pergi? Gak tahu. Jadi gimana nih? Kalau kita bergerak, kita mati. Mereka masih ada nih. Ini satunya sakit sekali. Saya takut benar dua. Gimana nih? Saya bisa berdarah lagi kalau saya bergerak. Jadi kita pura-pura saja kita sudah terkena serangan dia. Nanti mereka pergi sendiri. Iya benar. Sabar. Suruh netizen bersabar. Netizen bantu doa dan salatan ya. Kami ini berpura-pura terjatuh pingsan agar mereka tuh tidak menyerang kami lagi dan mereka tuh pergi sendiri. Tenang netizen. Karena saat mereka merasa ada yang melihat mereka akan pergi biasanya. Aduh. Ini butuh waktu agak lama ini kayaknya. Di rok saya ada yang masuk lagi. Di mana? Di rok saya ada yang masuk. Oh, pacet itu. Jangan begitu kamu. Di rok kamu? Iya. Ini pacet nih. Ada yang masuk, ini apa? Ini berlahan. Bentar. Saya kan harus... seperti sebentar lagi akan pergi. Saya harus menahan luka dalam saya ini. Kalau enggak, nanti berdarah. Dan mereka harus segera pergi. Jadi jangan bangkit, Mbak. Tetap seperti itu. Oke, siap. Kurangi. Astagfirullah. Tenang, sabar. Nih, mereka, mereka sudah tidak ada. Sebelah sini. Alhamdulillah, Nyi. Ayo bangun, Nyi. Jangan sampai mereka muncul lagi. Cepat, Nyi. Sakit sekali, Nyi. Cepat, Nyi, pelan-pelan, Nyi. Jangan sampai mereka muncul lagi, Nyi. Kita ke sana, Mbak. Arah utara ke sana. Jangan. Sebelah sini. Kok kamu nih ada aja ke sana? Arah utara ke sebelah sana, Mbak. Mati dulu. Ya, ini kita mati aja dulu. Semua aja dari semua jurang ini. Ya. Jalannya oke. Kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu siang nanti.